Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'ni lirrijali bil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim wa rukadihim fi dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima وتذكرا وتذكرا ونفعا والاندفاعا والإفادة والاستفادة والإثاء على تمسكي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه ثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Hadratu Syekh rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi wa nafa'ana bihi bidarain. Allahumma aftah qulubana futuhal 'arifin wa bihidmatika wansur 'alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal. Sampai apa kita? Kemarin mukhalafah. Sekarang apa? Mukhalafah sekarang. Wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala bersifat mukhalafah lil hawadis, artinya berbeda dengan segala perkara yang baru. Wajib Allah berbeda dengan segala perkara yang diciptakan. Ini makna ini atau sifat ini mestinya disepakati oleh seluruh orang yang bertuhan. Enggak ada orang yang bertuhan mengatakan Tuhan itu sama dengan makhluknya. Ada enggak? Enggak ada. Ya. Kalau dikatakan Tuhan sama enggak dengan makhluk? Ya pasti beda lah. Masa Tuhan kok sama dengan makhluk. Jadi hanya bayangannya orang-orang yang sama sekali enggak kenal Tuhan dan enggak pernah belajar tentang Tuhan yang berpikir mengira-ngira Tuhan atau menyamakan Tuhan dengan sesuatu. Padahal kita wajib mengimani Allah itu berbeda dengan makhluk. Dalilnya mana? Quran banyak. Apa di Quran?
Laisa kamitslihi syai'un. Terus walam yakun lahu kufuwan ahad. Banyak di Quran yang menyatakan bahwa Allah itu, Tuhan itu wajib atau pasti berbeda dengan yang diciptakan. Kalau ada orang kok menggambarkan Tuhan, melukis Tuhan, membentuk Tuhan, maka ini pasti keluar dari khayalannya, bukan dari pengetahuannya, bukan, tapi dari khayalannya. Lalu kalau semua orang itu tahu Tuhan itu berbeda, Allah wajib berbeda dengan makhluk, lalu sebatas mana kita diperintahkan mengetahui bedanya? Bedanya itu di mana? Enggak boleh kamu pokoknya wajib beda, enggak boleh. Harus jelas bedanya di mana, gitu dong. Maka para ulama memberikan batasan sebatas mana seseorang dianggap telah mengimani dengan benar sifat mukhalafah lil hawadits. Jangan sampai nanti Allah itu beda tapi masih ada keserupaan. Ini kita enggak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk, enggak boleh. Beda itu yang bagaimana? Harus ada dua perkara. Sama juga ada dua perkara. Kalau beda cuma satu gimana? Nah, beda dengan apa? Oh, beda kok cuma satu. Sama juga ada yang lainnya. Jadi wajib Allah itu beda, itu maknanya kamu wajib tahu sifat apa yang ada pada Allah, sifat apa yang ada pada makhluk. Ini wajib kita mengetahui batasan-batasannya sehingga kita tidak sampai menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang namanya menyerupakan itu beda dengan menyamakan. Kalau menyamakan itu menghadirkan perkara yang sejenis, itu namanya menyamakan. Atau menghadirkan nadhir yang sepertinya, gitu loh. Ada manusia dihadirkan manusia lagi, itu namanya persamaan. Nah, kalau kamu kok mengenali Allah ada persamaannya, berarti kamu menganggap ada yang apa? Ada yang serupa dengan Allah atau ada yang sewujud dengan Allah. Beda dengan mirip. Nah, ada sama, ada mirip. Mirip itu ada satu saja sifat yang sama. Yang lainnya beda sifatnya. Satu sama dikatakan apa? Mirip. Allah itu laisa, tidak ka, sama misli, mirip. Tidak sama dan tidak mirip. Jadi enggak ada kesamaan, apalagi kok sama. Wong mirip aja enggak, gitu loh. Nah, contohnya mirip kayak apa? Kamu jelek, hitam, keriting, tapi ada tai lalatnya kayak siapa? Rano Karno. Modalnya cuma apa? Mirip, ada satu yang sama, yang lainnya udah hitam, jelek lagi. Hanya gara-gara ketolong, lumayan lah, masih kayak nubang Rano. Nah, kalau mengenali Allah tidak boleh semuanya.
menyamakan apalagi enggak boleh, menyerupakan juga enggak boleh. Enggak, apapun yang terpikir di pikiran kita, yang masuk di pikiran kita, semuanya itu makhluk. Tidak ada mungkin pikiran kita bisa menerobos keadaannya Allah Subhanahu wa taala. Hingga dikatakan Nabi Isa apa? Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Kata Nabi Isa, ya Allah, Engkau mengetahui segala yang ada pada diriku, tapi aku enggak tahu apapun yang ada pada dirimu. Artinya secara hakikat kita enggak ngerti. Kita hanya ngerti secara apa? Alamat. Hanya ilmu yang menunjukkan kepada hak-hak ketuhanan. Adapun hakikat ketuhanan, zatnya, hakikatnya bagaimana, sifatnya, hakikatnya bagaimana, perbuatannya, hakikatnya bagaimana, akal enggak bisa nyampe ke sana. Akal hanya nyampe pada apa? Alamat. Alamat itu sesuatu yang menunjukkan ke arah sana, gitu loh maksudnya. Ya. Nah, ulama membuat batasan sebatas mana kita mengetahui berbedanya makhluk dengan Allah. Maka ada tiga batasan. Yang pertama, kita wajib tahu Allah beda dengan makhluk di dalam zatnya. Yang kedua, Allah beda dengan makhluk di dalam sifatnya. Yang ketiga, Allah beda dengan makhluk di dalam perbuatannya. Kita kalau mengenali sesuatu itu kita kenal dari tiga perkara. Kenal zatnya, kenal sifatnya, atau kenal perbuatannya. Tiga doang kenalnya. Jadi mau mengenali Allah ya kenalnya tiganya itu, mau mengenali manusia ya tiganya itu, mau kenal hewan ya tiganya itu, mau kenal malaikat ya tiga itu, mau kenal tumbuhan ya tiga itu, kenal kursi ya tiganya itu. Apa saja yang mau kamu kenali, kamu bisa mengenali tiga perkara pada setiap sesuatu. Zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Kemudian yang pertama kita akan bahas. Maka lawannya juga sama. Mustahil Allah sama. Mustahil Allah sama. Baik sama di dalam zatnya, sama di dalam sifatnya, atau sama di dalam perbuatannya, itu mustahil. Adapun beda Allah di dalam zatnya, itu artinya atau makna yang harus kita pahami adalah bahwa zat Allah itu ada dan zat Allah itu bukan jirim. Gitu. Ini batasan penting. Kalau sampai kamu enggak kenal jirim, berarti kamu enggak bisa mengenali Allah. Pasti kamu akan terus memahami keadaan yang salah pada Allah. Kamu harus kenal yang namanya jirim. Kenapa sih? Jirim itu jati diri kamu. Jati dirinya makhluk itu wujudnya pasti jirim. Apa jirim itu? Ada. Hah? Ada wujud. Apalagi yang lain? Jirim itu apa? Apa? Jirim itu apa? Benda itu apa? Jirim itu apa? Apa jirim? Zat yang bertempat. Jirim itu nafsiahnya jirim, jati dirinya jirim itu bertempat. Bertempat itu bagaimana maksudnya? Bertempat itu maksudnya bukan bergandengan dengan sesuatu, bukan.
bertempat itu maksudnya jirim itu mempunyai ukuran secukup dirinya sendiri. Setiap yang diciptakan Allah itu pasti ditempatkan oleh Allah antara langit dan bumi. Apapun yang dibikin Allah itu diletakkan oleh Allah antara langit dan bumi. Ya. Contoh-contoh yang gampang, ambillah plafon ini langit, lantai ini bumi. Kan gampang kan? Kalau nanti mesti keluar langit yang jauhan, ini aja lah. Ini plafon kita anggap apa? Langit, lantai kita anggap bumi. Berarti kalau sesuatu diciptakan, maka Allah akan meletakkannya antara ini. Entah di sono, entah di sono, entah di bawah, entah di kanan. Lah kalau Allah menciptakan tambah banyak, yang terjadi apa? Tambah penuh. Diciptakan lagi tambah banyak, berarti tambah penuh. Artinya semua yang diciptakan akan mengambil ruangan antara langit dan bumi. Entah ada yang mengambil ruangannya segini, tergantung seberapa besar Allah menciptakan dirinya. Kalau Allah menciptakan diri dalam keadaan besar, maka ruangan dirinya juga besar. Kalau Allah ciptakan kecil, maka ruangannya kecil. Maka ruangan itulah yang kita maksud dengan tempat atau jirim. Sesuatu yang dirinya diliputi oleh ruangan. Nah, Allah zatnya bukan jirim, gitu loh. Allah zatnya bukan berukuran. Itu jirim itu bukan cuma wujud, tapi jirim itu wujud yang bertempat. Kalau Allah wujud tapi tidak butuh pada tempat. Hanya itu yang bisa kita kenali. Kita enggak bisa tahu hakikat wujudnya Allah kayak apa. Hakikat zatnya Allah kayak apa, kita enggak ngerti. Yang kita bisa tahu, pasti tahu secara pasti bahwa wujudnya Allah, zatnya Allah bukan jirim. Itu pasti. Hah? Karena apabila wujudnya Allah itu jirim, berarti apa? Hah? Berarti terbatas. Berarti Allah sama dengan makhluk. Berarti kamu mengingkari ayat Al-Qur'an. Gitu loh. Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'. Kamu kok mengatakan Tuhan itu ya sama kayak kita wujudnya, ada ukurannya juga. Maka berarti kamu menyamakan zat Allah dengan zatnya makhluk. Kalau kita makhluk diciptakan Allah dengan keadaan yang terbatas, dengan ruangan yang kecil atau yang gede, pantas yang namanya diciptakan itu kan dibentuk, di apa, dijadikan atau dicetak. Kalau kamu ngelihat orang nyetak es krim, nyetak apa itu, dulu kita kalau sekolah ada makan apa, gelali ya, yang ditiup permen apa itu, cetak gulali itu kan ya, ada bentuk burung, bentuk apa lagi, ya. Nah itu kalau dicetak pasti punya apa, ukuran, pasti punya ruangan gitu loh, pasti dia harus mengambil sebuah ruangan. Nah, ruangan yang diambil antara langit dan bumi. Entah itu ruangannya kecil, entah ruangannya gede, entah ruangannya
Jadi antara langit dan bumi itu seluruhnya penuh dengan makhluknya Allah yang namanya Jibril. Ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah, semuanya Jibril. Nah, antara Jibril yang satu dengan Jibril yang lain bisa tuker tempat enggak? Coba, ini ujiannya, tes. Coba, kamu Jibril, saya Jibril. Bisa enggak tuker tempat? Bisa. Berarti kalau kamu sekarang gemuk, saya kurus, kita bisa tuker gitu kan? Kamu jadi kurus, saya jadi? Bisa? Bisa enggak? Bisa? Tuker dong. Kalau posisinya beda, kamu di kanan, saya di kiri, kita tuker posisi, bisa. Tapi kalau tuker tempat, nggak bisa. Jadi perhatikan ini, tempat dan posisi beda. Kalau di dalam bahasa umum, tempat dan posisi ya sama. Tapi dalam bahasa tauhid, kita akan lebih spesifik mengerti perbedaan antara keduanya, mana yang maksudnya tempat, mana yang maksudnya posisi. Kayak ini botol di atas meja, namanya apa ini? Posisi, gitu loh. Kalau tempatnya ya segini nih ruangannya nih, ini tempatnya, gitu loh. Kalau posisinya di atas meja. Lah, orang memahami gelas botol ini menempat di atas, oh ini yang kita mau luruskan, gitu loh. Jadi tempat itu bukan yang bergandengan dengan yang lain, bukan. Air nih, di botol ini ada air enggak? Menempat di mana? Air ini menempat di mana? Botol. Kalau botolnya menempat di mana? Meja, balik lagi. Tadi saya ngomong di atas meja bukan tempatnya botol, tapi posisinya botol atau letaknya, gitu loh. Air yang di dalam gelas, dalam botol, itu air itu letaknya ada di dalam botol. Tapi kalau bicara tempatnya air di mana? Ya di ruang secukup dirinya sendiri. Setiap yang diciptakan oleh Allah itu berada pada ruangannya sendiri, gitu loh. Masing-masing ruangan itu diberikan oleh Allah. Kamu ruangannya segini, kamu ruangan segini. Setelah diciptakan dengan ruangan masing-masing, maka dia bisa saja ke sono, kemari, pindah sono, pindah sini. Yang pindah apanya? Posisinya. Bukan ukuran dirinya, bukan, gitu loh. Yang dimaksud jirim itu adalah ukuran dirinya. Sesuatu yang diciptakan dengan keadaan berukuran, itu namanya jirim. Atau dalam bahasa itunya punya volume. Kamu taunya volume musik doang sih, repot. Volume itu apa? Isi. Nah itu, ada ukuran yang punya isi itu loh. Kalau beras 1 kintal dengan beras 1 kilo, itu isinya banyak mana? Kintal. Nah itu volumenya segitu gitu loh, ukuran jirimnya gede kalau 1 kintal gitu loh. Kalau 1 kilo? Nah cila, ukuran jirim yang 1 kilo tuker sama jirim yang 1 kintal bisa? Nah, gak bisa, kenapa? Karena jirim masing-masing punya ukuran sendiri. Nah, nyambung kamu. Jadi ini botol menempat di mana? Botol ini menempat di mana? Di ruangannya sendiri, gitu loh. Nah, setiap yang diciptakan Allah pasti punya ruangan.
pasti punya ukuran, dan masing-masing yang berukuran itu tidak bisa saling tuker. Kalau bahasa umum kan, ayo tuker tempat. Saya sama kamu diminta tuker tempat, itu maksudnya tuker posisi. Kamu di kanan, sekarang pindah ke kiri, saya tak pindah ke sono, gitu loh. Matahari dari barat timur ke barat, posisinya yang ganti pindah. Kalau jirimnya ya enggak bisa tuker dengan siapa-siapa. Jirimnya tetap jirimnya sendiri, masing-masing punya ukuran pada dirinya sendiri. Jadi kamu harus kenal dulu yang namanya jirim. Nah, Allah wujudnya bukan jirim, gitu loh. Jadi kalau Allah wujudnya bukan jirim, pikiran kamu enggak bisa nerobos ke sana. Karena yang bisa diterobos oleh pikiran kita jirim semuanya. Entah itu gede, entah itu kecil, yang bisa kamu bayangkan pasti jirim. Gitu loh. Maka kalau ada orang kok bisa membayangin Tuhan, berarti dia menjirimkan Tuhan. Yang mengatakan Tuhan di atas, Tuhan duduk di kursi, Tuhan bertangan, berwajah, berarti dia menjirimkan Tuhan. Kalau begitu, gitu loh. Hanya hati-hati, baca Quran malah jadinya menjirimkan Tuhan, kan berat. Padahal Quran itu petunjuk dari Allah agar kamu bisa sampai kepada keselamatan. Malah ada orang baca Quran gak selamat, kan aneh. Kok bisa baca Quran gak selamat? Karena ketika baca Quran, pikirannya gak sampai, gak mapan menjadi pikiran orang yang dewasa. Masih anak-anak baca Quran, artinya baca sampai mau pengin paham maknanya Lah Al-Quran itu diberikan bukan untuk anak-anak, tapi untuk orang yang sudah dewasa, bisa berpikir, bisa membedakan mana haknya Allah, mana haknya makhluk. Enggak, harusnya orang yang baca Quran tidak boleh malah salah mengenali Allah. Ada lagi orang lihat mukjizat, ketemu Nabi Isa, lihat mukjizat Nabi Isa, malah mengatakan kamu Tuhannya. Turun ke sini, kan lewat ini. Wong di atas doang enggak turun-turun aja salah, apalagi pakai repot-repot lagi nih. Hah? Tuhan di atas aja, di atas enggak usah pakai turun, itu iman yang salah, apalagi pakai repot lagi. Berarti sudah jelas samanya sama kita, gitu loh. Berarti mengingkari ayat-ayat Al-Qur'an. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Itu ayat yang jelas sih. Apa kamu kurang jelas dua ayat itu? Pengen ayat yang lain gitu, mau tambahin lagi gitu. Ya, jadi yang pertama kita wajib tahu wujudnya Allah, zatnya Allah bukan jirim. Sehingga kalau bukan jirim, mungkin enggak di atas. Enggak mungkin, karena yang punya posisi di atas pasti jirim. Yang punya posisi di bawah jirim, yang punya kanan kiri jirim, yang bisa pindah turun naik jirim. Bagaimana bukan jirim kok bisa ada di atas? Kan enggak mungkin. Yang bisa ada pada posisi atas pasti jirim, karena dia berada pada suatu ruangan dan dia harus ditempatkan di suatu posisi. Entah di sono, entah di sini. Malah kalau kamu ada jirim, punya ruangan, di mana posisinya? Enggak di mana-mana, bisa? Jirim apa itu? Ada jirim kok enggak di mana-mana gitu. Jirim pasti ada di mana, di suatu tempat, gitu loh. Namanya jirim kok enggak di mana-mana. Lah, kamu diminta jangan menyamakan semua wujud. Kalau anak kecil memang kalau kamu tanya begitu. Coba kamu enggak percaya, kamu tanya anak kecil, "Nak, tolong ambilin HP Bapak." Nanyanya apa?
di mana Pak posisinya? Oh, di atas lemari. Oh, di bawah meja. Oh, di kantong. Kalau Bapak jawab enggak di mana-mana, Nak, gimana? Tolong ambilkan HP yang HP-nya enggak di mana-mana, gimana? Kata nanya, Bapak ini waras enggak sih? Saya kira Bapak udah gila mulai sekarang, Pak. Kok ada HP kok enggak di mana-mana? Lah, karena anak kecil mengetahui semua benda pasti punya tempat, dari pikiran yang kecil ini dia berkembang, Tuhan pun disamakan pasti punya tempat. Ini yang aneh. Allah yang menciptakan tempat kita. Bagaimana kok Allah butuh tempat? Allah ada sebelum ruangan itu ada, hingga Allah enggak butuh ruangan, Allah enggak butuh tempat. Jadi jangan kamu katakan Allah tempatnya di sana, tempatnya di sini, tempatnya di hati, tempatnya itu. Anak kecil yang menemukan benda itu pasti punya tempat, kemudian menyamaratakan Tuhan pun dianggap punya tempat. Lah, kita wajibnya apa? Memukholafahkan. Wajib mengetahui bedanya antara si wujudnya Allah, zatnya Allah, dengan wujudnya makhluk, zatnya makhluk. Walaupun pengetahuan yang seperti ini nih, ini belum sampai pada hakikat mengenal Allah. Baru kamu tahu ilmu atau alamat bahwa wajib, bahwa pasti wujudnya Allah bukan benda, bukan jirim, bukan yang punya ukuran. Walaupun kamu ngomong Allahu Akbar, Akbar itu bukan ukuran gede banget, bukan. Akbar dimakna apa? Azim. Dimakna agung. Bukan besar dimakna ukuran. Kalau besar maknanya ukuran berarti jirim, pasti punya tempat, ya. Ini yang pertama yang harus kita ketahui, bahwa zatnya Allah, wujudnya Allah, yang pertama harus kamu tahu dia bukan jirim. Adapun wujudnya kita, wujudnya makhluk, mau itu malaikat, mau itu jin, mau itu hewan, mau itu manusia, mau itu siapa saja, wujudnya pasti jirim. Wujudnya pasti bertempat pada ruangan dirinya sendiri dan enggak bisa saling tuker apa? Tempat, tuker ruangan, enggak bisa. Kalau bisa tuker ruangan, saya mau tuker sama yang wajahnya ganteng, gede, sterot, kan keren kan? Daripada kurus begini kan. Tapi yang mau saya ajak tuker juga enggak mau, enak aja Beb rumah. Enakan ente dong. Ya, jadi jangan sampai salah mengenali Allah. Walaupun kamu membaca teks-teks Al-Quran, walaupun kamu baca teks-teks hadis, kamu harus keluar dari makna teks-teks itu, kembali kepada ayat utama, memukholafahkan lil hawadis. Sebab kalau enggak begitu, berarti nanti ada satu ayat dengan ayat lain bertabrakan. Ini enggak mungkin. Al-Quran seluruhnya isinya kalamullah, dan kalamullah enggak mungkin bertabrakan satu ayat dengan ayat yang lain. Ayat yang satu dengan ayat yang lain pasti saling mendukung, menguatkan, begitu. Bukan malah menjauhkan makna atau bertentangan, enggak mungkin. Kayak makna laisa kamitslihi syai' dengan innallaha ala arsyis, ini enggak boleh bertentangan. Harus maknanya oh innallaha ala arsyis tawa, itu maknanya menguasai, gitu dong. Bukan posisi, bukan. Kalau ala arsyis tawa maknanya posisi, tapi kita enggak ngerti posisi gimana. Iya, posisi-posisi juga. Kayak begini.
Ruh kamu posisinya di mana? Ditanya. Kamu punya ruh enggak? Di mana? Ada enggak? Pokoknya ada posisi, tapi saya kan beda. Iya, sama-sama punya posisi berarti. Apa Allah begitu juga? Allah kayak ruh gitu. Kan enggak mungkin kita samakan antara zatnya Allah dengan zatnya makhluk. Jadi kamu enggak boleh mengatakan Allah ada di atas tapi posisinya beda dengan kita. Tapi atasnya beda dengan kita. Ini enggak boleh begitu. Harus kita bersihkan, kita sucikan Allah dari sifat-sifat makhluk. Itu yang pertama. Allah wajib beda di dalam zatnya. Bahwa zatnya Allah bukan jirim, bukan benda. Sedangkan zatnya makhluk itu benda, zatnya makhluk itu jirim. Yang kedua, Allah wajib beda dengan makhluk di dalam sifatnya. Sifat Allah gimana? Sifat Allah itu tetap. Sifatnya makhluk berubah. Jadi segala macam sifat yang mengalami perubahan, maka itu bukan sifat Allah. Contohnya apa? Sifat yang mengalami perubahan contohnya apa? Gerak, diam. Itu sifat yang enggak mungkin menjadi sifatnya Allah. Karena sifat itu sifat yang mewajibkan dirinya mengalami perubahan. Allah diam, Allah gerak. Maka apabila sifat itu jadi sifat Allah, itu mewajibkan dirinya Allah mengalami perubahan. Dari sono pindah. Ini mustahil. Atau Allah marah. Marah itu sifat yang mengalami perubahan. Yang tadinya tenang berubah emosi, kan mengalami perubahan. Allah gembira, sifat yang mengalami perubahan. Semua apa saja sifat-sifat yang mengalami perubahan harus kita jauhkan dari sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kayak besar, kecil, di atas, di bawah. Maka ini juga sifat yang mengalami perubahan. Maka kamu enggak boleh ngomong saya ada di bawah Allah. Enggak boleh. Atau sebaliknya, Allah ada di atas saya. Enggak boleh. Ngomong Allah ada di atas saya atau saya ada di bawah Allah, ini mensifati Allah dengan sifat yang mengalami perubahan. Nah, kalau Allah ada di atas saya, nah kalau nanti ada yang di atasnya Allah, berarti Allah di bawah jadinya. Oh, enggak mungkin dong ada yang di atasnya Allah. Loh, kenapa enggak mungkin? Oh, kita di bawahnya aja mungkin, kok di atasnya enggak mungkin? Gimana? Ini meja. Botol ini di bawah meja. Kalau di bawah meja bisa, dia posisinya ke atas meja juga bisa. Gimana sih? Kalau kita bisa di bawahnya Allah, nanti suatu ketika juga bisa di atasnya Allah. Atau sebaliknya, Allah ada di atasnya makhluk, suatu saat nanti bisa di bawahnya makhluk. Seperti pahamnya orang Nasrani yang mengatakan Tuhan turun. Jadi Mu'tazilah itu mirip-mirip sama Nasrani. Hanya dia enggak mau terang-terangan ngomong ini loh wujudnya gitu loh. Kalau Nasrani kan langsung ngomong ini wujudnya nih, Yesus turun jelmaan Tuhan gitu loh. Nah, kalau Mu'tazilah mau ngomong Yesus pokoknya turun, tapi enggak tahu kayak apa. Jadi memaksakan diri untuk memakai teks-teks yang ada
disifatkan langsung kepada Allah. Padahal teks-teks itu bukan untuk kamu mengenali sifat Allah. Teks-teks itu untuk untuk memberikan informasi tentang perbuatan Allah, tentang yang diciptakan oleh Allah, atau menggunakan perumpamaan gitu loh. Bukan menggunakan kalimat yang asli, bukan. Makanya Allah kan ngomong di Quran, ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat gitu loh. Ada ayat yang enggak perlu kamu takwil lagi, ada ayat yang perlu kamu takwil lagi. Jadi semua sifat-sifat yang menunjukkan makna perubahan kita jauhkan dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, beda Allah di dalam perbuatannya. Artinya perbuatan Allah itu namanya taksir, perbuatan makhluk namanya kasab ikhtiar. Taksir itu artinya memunculkan sesuatu dari tidak ada menjadi, itu namanya apa? Taksir. Kalau Allah berbuat, itu maknanya Allah menciptakan sesuatu dari enggak ada menjadi. Allah bersolawat namanya. Itu maknanya Allah menjadikan kebaikan Nabi dari enggak ada kebaikan menjadi punya kebaikan gitu loh. Jangan diartikan Allah bersolawat itu sama kayak kita mengucapkan Allahumma sholli ala, bukan. Itu yang disebut perbuatan Allah itu maknanya menciptakan. Allah memasukkan seseorang ke dalam surga. Memasukkan itu maknanya Allah menciptakan seseorang menjadi dia bisa masuk ke dalam surga. Menciptakan itu adalah perbuatan yang tidak butuh pada alat, tidak butuh pada bantuan, itu namanya menciptakan. Itu namanya taksir. Kalau perbuatan yang masih dibantu alat, dibantu sama yang lain, namanya apa? Kasab ikhtiar. Contoh, kamu sepinter apapun, seahli apapun, kamu kalau mau kerja pasti butuh. Coba kamu kerja tanpa alat, coba. Tukang potong yang paling ahli di dunia, tukang potong, suruh motong gak pakai, bisa gak? Bisa gak? Coba saya mau lihat, sepinter apapun dia, saya ahli. Umpamanya sambil merem juga saya bisa motong. Ya coba deh motong, biarpun bisa sambil merem, coba sambil gak pakai. Bisa? Tandanya apa? Lemah. Tandanya dia gak punya kuasa. Nah, alat, orang yang kerjanya dibantu alat itu menunjukkan dia lemah, bukan mampu. Jadi kamu ini, kita ini kadang aneh. Ketika kerja pakai alat, tapi justru dengan alat malah ngakunya mampu. Padahal yang pantasnya ngaku mampu itu yang kerjanya enggak pakai alat. Jadi kamu disebut boleh ngomong kamu mampu, itu hanya sebatas omongan. Tapi hakikatnya Allah yang menolong saya, gitu loh. Bukan mampu secara sebenarnya, bukan. Mampu yang sebenarnya itu sifat Allah, yang mana dia punya perbuatan yang perbuatannya tidak dibantu oleh yang lain. Itu asli mampu namanya. Lah kalau kamu punya perbuatan, setiap perbuatan kamu pasti
dibantu oleh yang lain. Tandanya kamu itu dikasih perbuatan oleh Allah. Perbuatan itu bukan muncul dari diri kamu sendiri. Coba, orang berprofesi sebagai tukang potong, maka profesi dia sebagai tukang potong itu dijadikan Allah. Dengan apa? Dengan Allah menjadikan guntingnya, Allah menjadikan ilmunya, terus Allah menjadikan terpotongnya rambut. Loh, kamu tukang potong, pinter, ahli, pakai gunting, tapi motong gak potong-potong, gimana? Leset lagi, apa kata orang? Lu motong apa? Ketika kamu kok guntingnya motong terus terpotong rambutnya, kamu jadi tukang. Lah, yang bisa motong rambut siapa? Ya hanya kudratnya Allah. Gunting gak bisa motong rambut. Gunting itu hanya usaha. Usaha kamu untuk motong rambut. Nah, bukan asli gunting bisa motong, bukan. Pisau untuk motong sesuatu. Gergaji motong sesuatu. Eh? Itu usaha. Adapun yang bikin hasil adalah Allah. Yang mana Allah menjadikan hasil tanpa dibantu oleh yang lain. Jadi ini bedanya perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Sama saja begini, bahwa perbuatan makhluk itu tidak mempunyai hasil apapun. Perbuatan makhluk sama sekali tidak punya hasil apapun, kecuali Allah menjadikan hasil. Kalau tidak dibikin hasil oleh Allah, selamanya pekerjaan makhluk gak akan punya hasil. Kenapa? Karena makhluk perbuatannya bukan taksir. Perbuatan makhluk kasab ikhtiar. Hingga kamu tidak akan mungkin bisa memunculkan sesuatu dari diri kamu sendiri. Nah, sekarang ini banyak orang yang keluar dari paham ini. Dia kelihatannya ahlu sunnah, kelihatannya pakai bajunya ahlu sunnah, tapi pikirannya kayak Mu'tazilah, pikirannya kayak filsafat, pikirannya kayak liberal. Ini bahaya. Jadi ahlu sunnah sekarang ini pakaiannya masih dipakai, cara ibadahnya masih dipakai, tapi cara berpikirnya sudah keluar, gitu loh. Ini pentingnya kita kembalikan mengajarkan cara berpikir seperti berpikirnya ahlu sunnah wal jamaah, berpikirnya para pendahulu kita, hingga cara berpikir nubuah, berpikirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan cara berpikirnya semua nabi-nabi sampai Nabi Adam alaihi salam. Hingga cara berpikirnya malaikat juga begitu. Kamu kira iblis itu jadi kafir cara mikirnya benar? Enggak benar. Iblis itu cara mikirnya kayak Mu'tazilah, menganggap dirinya mampu ibadah, dirinya lebih hebat, dirinya punya kekuatan, dirinya punya kemampuan. Itu Mu'tazilah iblis itu. Dedengkotnya Mu'tazilah. Kalau iblis ahli sunnah enggak bakal begitu dia. Iblis kalau dia ahli sunnah, dia akan tahu dirinya enggak punya kemampuan, enggak punya daya upaya. Dikatakan kamu itu tidak lebih mulia dari Nabi Adam, iblis. Ya, ya Allah, nurut, siap, ya Allah, patuh dah pokoknya dah. Nah, kalau kira Mu'tazilah punya anggapan yang beda, menganggap dia lebih mulia si anu, lebih hina. Emas itu lebih mulia dari perak, gitu kan? Iblis menganggap dirinya emas, Nabi Adam dianggap perak. Gitu. Dia menganggap dirinya bisa punya kehebatan. Apa sih hebatnya emas? Karena dia menganggap dirinya punya
keistimewaan, punya kemampuan yang lebih dibandingkan, gitu loh. Iblis menganggap dirinya lebih bisa begini, lebih bisa begini, lebih bisa dibandingkan, hingga dia menganggap dirinya lebih hebat. Hingga jangan sampai kita sebagai ahli sunnah jalan berpikirnya sudah tidak sesuai dengan jalan berpikirnya para ulama kita, pendahulu kita, hingga nanti kita kelihatannya jadi ahli sunnah padahal sudah jadi filsafat, jadi liberal, akhirnya kumpulnya sama Buya Sokor. Kamu Buya apa? Sakor, ada ya? Katanya begitu, katanya. Saya sih belum pernah lihat ceramahnya Buya Sakor. Kok enggak sempat ngurusin ceramahnya Buya Sakor? Gayanya gaya fil, apa gaya liberal, yang mengatakan semua agama sama, yang mengatakan apa? Apa perkataannya? Yang kontroversial kemarin apa? Ngomong apa dia? Sayyidina Umar sama, sahabat Nabi itu sama dengan kamu. Itu kan pikiran-pikiran liberal yang kamu sekolah di Al-Azhar disamakan dengan kamu sekolah di negeri. Sama? Ya enggak sama, kenapa? Udah bayarnya mahal, yang didik beda. Ini yang didik sahabat itu Nabi. Yang didik kamu siapa? Tahu siapa? Terus disamakan, kamu sama sahabat, sama dasmu begitu. Kok sama gimana sih? Pikirannya pikiran enggak waras begitu jadinya. Enggak ngerti bagaimana proses pendidikan mereka, ya. Jadi kita kembali, setiap muslim wajib tahu Allah berbeda dengan makhluk, dan tahu bedanya itu dari tiga perkara: beda di dalam zatnya, beda di dalam sifatnya, dan beda dalam perbuatannya. Jadi jangan sampai kita menyamakan Allah dalam tiga perkara ini. Berarti menyamakan yang lainnya boleh, Bib. Yang bisa dikenal tiga ini doang, mau nyamain apa lagi ente? Kamu enggak akan bisa mengenali sesuatu kecuali tiga ini. Kalau kamu sudah tahu Allah wajib beda dalam tiga hal ini, berarti beda seluruhnya, begitu dong. Beda sepenuhnya, gitu dong. Hingga enggak ada lagi yang bisa kita samakan antara Allah dengan makhluk. Kalaupun bisa disamakan, hanya sama di dalam namanya. Allah ada, kamu Allah punya perbuatan, kamu Allah punya sifat, kamu sama di dalam namanya. Allah melihat kamu, Allah mendengar kamu, tapi beda muatannya, gitu dong. Beda hakikat nya sama di dalam namanya. Kok namanya harus sama, Bib? Mau pakai nama apa lagi? Kecuali kamu punya stok nama yang banyak, enggak apa-apa kamu bedakan. Oh, kalau Allah melihat disebutnya ini. Kalau makhluk yang melihat disebutnya. Tapi karena enggak ada bahasa yang lain, kita pakai bahasa yang sama. Tapi muatannya harus dimengerti bahwa beda zatnya, beda sifatnya, dan beda perbuatannya. Insyaallah kita diberikan oleh Allah kepahaman tentang sifat-sifat Allah, hingga kita jadi orang-orang yang mengenal kepada Allah, bisa sampai iman dengan benar kepada Allah, punya jalan pikiran yang benar, punya cara ibadah yang benar, hingga kita bisa kumpul bersama para ulama, para syuhada, para solihin, para anbiya, yang mana mereka mengajarkan segala sesuatu kebenaran kepada hamba-hambanya Allah, dan kita termasuk orang-orang yang sampai pada kebenaran di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin.
wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna 'ala ladha israfna fatub 'alaina tauba تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رؤاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا إخواني وسائر الحلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل زولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحبي وآله وصحبي والحمد لله في البدء والتنائي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.